Yang tadi di Kuaran kita meraih rakan-rakan daripada kaum Dusun Murut, Kadazan Dusun Murut. Malam ini insyaAllah Bumi Putera Islam hadir begitu ramai. Untuk apa? Untuk melihat permulaan kepada suatu era baru politik Sabah. Kami di dalam PAS sama-sama dalam kebangkitan ini. Lama sudah tuan-tuan kita benarkan UMNO Barisan Nasional menguasai negeri dan negara ini. Mereka sudah hilang, pedoman sudah lupa daratan. Mereka tidak ingat apa itu keadilan, apa itu good governance. Mereka sudah hanya mementingkan diri mereka, keluarga mereka, dan ini bukan lagi rahsia tuan-tuan. Jadi kita mau perbetulkan dan bersama-sama dalam Pakatan Rakyat kita akan membawa perubahan ini. Beberapa hari lepas Datuk Seri Panglima Lajim Ukin pergi bertemu dengan Tuhu Ni Aziz Nikmat. Mursyidul Ampas, Menteri Besar Kelantan, sudah heboh orang PAS. Orang PAS sudah kata Datuk Lajim mau masuk PAS kah? Saudara sekalian, saya tidak berkesempatan hari ini untuk menunggu pengisytiharan beliau. Saya kena bergegas kerana ada penerbangan untuk kembali ke Kuala Lumpur atas urusan yang penting. Jadi saya tidak akan tahu apa yang akan diisytiharkan oleh Datuk Lajim. Nak masuk PAS ke? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nak masuk keadilan ke atau berada di pentas Pakatan Perubahan Sabah? Yang lebih penting, dia keluar daripada BN. Tinggalkan BN. Kalau boleh saya nak suruh dia keluar daripada UMNO malam ini, tapi dia kata biar dia dipecat. Ya, itu hak dia. Yang pentingnya sudah berduyun-duyun orang meninggalkan UMNO dan Barisan Nasional. Apalagi tuan-tuan, kita di Beaufort ini, inilah masa yang kita tunggu-tunggu, perubahan yang kita nanti-nantikan. Dan kami di dalam PAS mendoakan supaya seluruh penduduk di Beaufort dan juga di Sabah akan sama-sama bangkit. Tidak kira kita Bumi Putera Islam, Bumi Putera bukan Islam, atas nama keadilan, atas nama keamanan, kita akan bersama-sama membangunkan Sabah yang kaya raya ini untuk rakyatnya. Sebagai seorang bekas pelajar di Sabah ini, saya dulu belajar di Sabah, ya, di Limawan itu, lagi ada mungkin itu, ya, tapi sudah membangun dia. Saya tahu sentimen penduduk Sabah, kecintaan rakyat Sabah kepada negerinya. Maka kita akan menghormati keadaan ini dan kita akan pastikan bahwa Sabah akan ditakbir oleh orang-orang Sabah yang jujur dan adil. Di sini kita ada pimpinnya daripada PKA, Sadar Tamrin. Kita ada Datuk Lajim. Kita ada pesuruh Jaya PAS. Di sana pesuruh Jaya PAS, saudara Amin ini. Mereka ini dan saudara Adin Bosi dari GAP, mewakili parti GAP, kesemua sekali akan bersama-sama merubah sinario Sabah ini pada masa yang sangat dekat. Saya sebagai pengarah pilihan raya PAS, kalau boleh saya mau umumkan bila pilihan raya, tapi tak ada upaya. Saya sudah berapa kali ramal dah, Datuk Seri ramal, saya ramal, tak jadi, ya. Tunggu Rosmah juga pun dia tak mau, ya. Apapun, pilihan raya akan berlaku selepas hari raya. Jadi kita bekerja kuat bersama-sama dan insyaAllah kita akan bantu-membantu memastikan kejayaan ini. Dan saya sekali lagi bagi pihak PAS ucap syabas kepada Datuk Lajim, Datuk Wilfred yang berani menyuarakan kebenaran. Dan ini adalah ciri-ciri kepanglimaan sesuai dengan title mereka, Datuk Lajim. Bukan yang hanya menunggu haduan, menunggu wang, menunggu kedudukan, tetapi berjuang untuk rakyat. Saya terpaksa mengundur diri dan saya harapkan majlis pada malam ini akan berjalan dengan lancar dan kita akan dapat dengar amanat daripada pemimpin dan kita akan bawa untuk menyambung perjuangan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.